Sekarang, bukan hanya masalah klan tanpa bayangan, tetapi juga kebangkitan klan Gu. Karena itu, dia tidak akan menahan diri. Selanjutnya, orang-orang dari klan Tianhe dan empat pavilion menyerang satu demi satu. Namun pada akhirnya, mereka semua tertelan oleh angkasa, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Adegan ini membuat orang-orang klan Gu tertawa. Orang-orang dari klan tanpa bayangan juga bersemangat. Hebat, akhirnya ada harapan di pihak mereka. Namun, orang-orang dari lima klan besar mengerutkan kening. Sial, Bagaimana mungkin orang dari Klan Gu ini begitu kuat? Jangan panik, dia pasti yang terkuat kali ini. Mengalahkannya seharusnya tidak menjadi masalah. Hehe, he, kalau begitu biar aku saja. Seseorang dari lembah Sepuluh Ribu Ular berjalan keluar. Dia juga seorang ahli dari lima klan besar, tetapi ketika dia melangkah keluar, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia melihat ke segala arah. Ini adalah musuh yang kuat, dan dia telah mengalahkan banyak ahli. Jika aku dapat mengalahkannya, maka saat keuntungan klan tanpa bayangan dibagikan, lembah sepuluh ribu ular akan mendapat bagian lebih besar. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi dari empat klan besar lainnya berubah, tetapi kedua penguasa mengangguk. Bagus. Kemudian terima kasih banyak kepada kedua penguasa. Pakar dari lembah sepuluh ribu ular itu tertawa. Wajah klan besar lainnya muram, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Karena kemampuan ruang pihak lain benar-benar terlalu mengerikan. Ia datang dan pergi seperti hantu, dan mereka sama sekali tidak cocok. Mereka tidak tahu apa yang membuat lelaki tua dari lembah sepuluh ribu ular ini begitu percaya diri. Mungkinkah dia bisa menghalangi kemampuan luar angkasa? Apakah paman ketiga akan punya masalah? Mata Gus Santong berkedip, dan dia sedikit khawatir. Karena pihak lain terlalu percaya diri. Hua Feiyu menjadi gugup, dan Lin Suan juga menyipitkan matanya. Seorang sage surga kedua, tidak heran dia begitu percaya diri. Meskipun lelaki setengah bayar dari klan Gu itu kuat, dia hanya seorang sage langit pertama. Perbedaan kultivasi antara kedua belah pihak agak terlalu besar. Apakah dia bisa menang? Lin Suan berpikir dalam hatinya, tetapi dia tidak terlalu peduli. Karena dia tahu bahwa kartu truf terakhir bukanlah paman ketiga klan Gu, tetapi dia. Dia adalah kartu truf yang terbesar. Paman ketiga klan Gu merasakan aura mengerikan dari pihak lain, serta pola dao yang mengerikan antara langit dan bumi. Dia juga sangat ganas. Seluruh keberadaannya telah menyatu dengan kehampaan. Haha, tidak ada gunanya. Tingkat kultivasiku satu surga di atasmu kau sama sekali bukan tandinganku. Meskipun kemampuan ilahi spasialmu sangat mengerikan, ia tak dapat berbuat apa-apa kepadaku. Orang bijak dari lembah sepuluh ribu ular sangat percaya diri. Di sisi lain, paman ketiga keluarga Gu telah bergerak. Jari Void membawa aura yang sangat aneh. Jari itu menyatu ke dalam kekosongan dan menyerbu dengan cepat. Sein lembah sepuluh ribu ular mencibir. Pada saat yang sama, bagian bawah tubuhnya berubah menjadi ekor ular, yang tersapu keluar. Ada banyak rune dao di atasnya yang dapat menembus kehampaan. Ledakan, ledakan, Pertempuran dahsyat lainnya terjadi, menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang. Astaga, apakah mereka dari keluarga purbakala jauh? Itu terlalu menakutkan. Seorang petapa langit pertama sungguh mampu bersaing dengan seorang petapa langit kedua. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Harus diketahui bahwa perbedaan level Sage sangat besar. Seorang Sage surga kedua dapat dengan mudah menghancurkan seorang Sage surga pertama. Tetapi sekarang, orang suci dari keluarga Gu ini benar-benar mampu bertarung melawan mereka yang tingkatnya lebih tinggi. Ini sungguh di luar ekspektasi semua orang. Seperti yang diharapkan dari kemampuan ilahi spasial. Jika bukan karena teknik spasial itu, anggota keluargaku ini pasti sudah dikalahkan sejak lama. Banyak orang membicarakannya. Ekspresi mereka sungguh serius. Memang benar. Tetua lembah sepuluh ribu ular ini adalah sage surga kedua. Serangan biasa saja sudah sangat mengerikan. Namun, lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya dan retakan besar di langit mampu melahap serangan ini. Pengasingan kekosongan besar. Setelah seratus gerakan, paman ketiga keluarga Gu tiba-tiba meraung dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Dia mencabiknya dengan kedua tangannya, dan retakan spasial yang sangat mengerikan muncul. Dalam sekejap, retakan itu menelan Sage of the 10,000 Snake Valley. Di atas sana, retakan spasial yang besar perlahan menghilang. Semua orang tercengang. Ya Tuhan, apakah para orang suci di surga kedua juga diusir? Mereka tidak dapat mempercayainya. Terutama mereka yang berasal dari lembah 10.000 ular. Ekspresi mereka sangat buruk. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka meraung, "Ledakan!" Pada saat ini, kekosongan itu hancur dan satu sosok melarikan diri. Itu adalah tetua lembah. Sepuluh ribu ular bagus. Dia keluar. Orang-orang di sekitar menghela napas lega. Di sisi lain, orang-orang dari keluargaku menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Hal yang sama berlaku untuk paman ketiga keluargaku. Dia mengerutkan kening. Apakah dia melarikan diri? Perbedaan dalam ranah kultivasi memang terlalu besar, namun dia tidak takut. Apakah kamu masih ingin bertarung? Jika aku bisa mengasingkanmu sekali, aku bisa melakukannya untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, sampai aku tak punya kekuatan untuk kembali. Paman ketiga keluarga Gu sangat mendominasi. Mendengar hal itu, ekspresi orang bijak lembah sepuluh ribu ular menjadi sangat jelek. Sialan, ini menyebalkan. Belum pernah ada seorang petapa langit pertama yang bersikap begitu sombong di hadapan mereka. Namun, cara pihak lain memang membuatnya takut. Jika bukan karena kultivasinya yang kuat, dia benar-benar tidak akan bisa kembali. Karena itu, untuk sesaat dia ragu-ragu dan tidak langsung bertindak. Baiklah, kalian dari lembah sepuluh ribu ular, mundurlah. Aku akan melakukannya sendiri. Pada saat ini, seorang sage dari istana langit pemakan berdiri. Dia juga seorang sage surga kedua. Namun, kekuatannya sedikit lebih kuat dari sage dari lembah sepuluh ribu ular. Melihat ini, sage lembah sepuluh ribu ular mundur. Keluarga kelas satu lainnya semua menghirup udara dingin. Apakah istana langit pemakan akan melakukannya sendiri? Wajah keluarga Gu dan keluarga tanpa bayangan berubah. Istana Langit yang melahap adalah keluarga teratas. Kali ini, mereka pasti akan lebih menakutkan. Orang bijak dari Istana Langit Pemakan berjalan keluar dan menatap paman ketiga keluarga Gu. Keempat keluarga leluhur tidak buruk. Kau sangat kuat. Namun, kultivasimu terlalu rendah. Kau bukan tandinganku. Aku akan memberimu kesempatan. Bawa anggota keluarga Gumu dan segera pergi. Aku bisa melupakan masa lalu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau terus berurusan dengan keluarga tanpa bayangan, jangan salahkan Istana Langit Pemakan karena bersikap tidak sopan aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Pada saat ini, niat membunuh yang sangat mengerikan terpancar dari tubuhnya. Sembilan langit dan sepuluh bumi bergetar. Orang-orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Itu terlalu mengerikan. Mereka tahu bahwa jika keluarga Gu tidak tahu apa yang baik untuk mereka, mereka akan benar-benar tamat. Huff. Paman ketiga keluarga Gu mendengus dingin. Sosoknya tinggi dan tegap, tubuhnya berkedip-kedip seolah-olah dia tidak ada. Namun, matanya bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Sebagai orang suci dari klan leluhur, dia tidak pernah menyerah. Kenapa? Apakah kamu ingin terus bertarung denganku? Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Sang sage dari istana langit yang memakan memiliki niat membunuh yang sangat mengerikan di matanya. Dia mengulurkan tangan dan meraih ke depan. Telapak tangannya sangat hitam dan langsung berubah menjadi lubang hitam. Rune dao hitam di dalamnya sangat mengerikan. Itu membuat kulit kepala orang menjadi mati rasa. 3472 semua orang menciut karena takut dan mundur sejauh-jauhnya. Hua Feiyu dan yang lainnya juga terus mundur. Paman ketiga klan Gu juga dalam keadaan waspada tinggi. Lawannya terlalu kuat, dia bahkan lebih kuat dari sage dari lembah seribu ular. Orang bijak dari lembah seribu ular berada di tahap awal surga kedua. Namun, orang yang menyerang berada di tahap tengah surga kedua. Namun, dia tidak mau mundur. Dia meraung. Dia segera menggunakan kemampuan ilahinya yang paling mengerikan. Pengusiran kekosongan besar. Grid Void yang mengerikan berada tepat di depannya. Tak ada gunanya, kau tak bisa mengusirku. Sage dari Devouring Sky Palace sangat kuat. Lebih banyak lubang hitam muncul di tubuhnya. Mereka bisa melahap segalanya. Seperti yang diharapkan, kekuatan ruang angkasa bertabrakan dengan lubang hitam. Semua orang berseru, dia memblokirnya. Tidak baik. Ekspresi orang-orang dari klan Gu juga berubah. Satu orang bisa mengalahkan sepuluh orang dengan kekuatan kasar. Meskipun kemampuan ilahi mereka kuat, terutama teknik spasial, dan dapat mengalahkan musuh yang lebih kuat dari mereka, tetap saja ada batasnya. Mereka tidak dapat melampaui level mereka tanpa batas. Jelas, Saint Devouring Sky di depan mereka telah melampaui jangkauan pertempuran Paman Ketiga Guklan. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengusirnya sama sekali. Semuanya sudah berakhir. Bibir Saint Devouring Sky Peles melengkung menjadi senyum dingin. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam. Lalu, dia menghilang dalam kehampaan. Pada saat berikutnya, dia muncul begitu saja. Usaran hitam pekat menyelimuti Paman Ketiga Klan Gu. Paman ketiga klan sepenuhnya menyatu ke dalam kehampaan dan menggunakan kemampuan ilahi spasialnya untuk melarikan diri. Namun, kekuatannya ditekan. Pusaran hitam ini terlalu mengerikan. Pusaran itu meliputi sembilan langit dan sepuluh daratan. Pusaran itu dengan kuat mengguncang paman ketiga klan keluar dari kehampaan. Tubuh paman ketiga klan bergoyang dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia ditekan ke tanah oleh pusaran hitam dan tidak bisa bergerak. Aku sudah memberimu kesempatan. Namun, kau tidak menghargainya. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Suara yang mengerikan datang dari pusaran hitam. Pusaran itu tampaknya telah berubah menjadi pusaran hitam. Ia berputar terus-menerus dan ingin membelah sage klan Gu menjadi dua. Tidak baik. Wajah Gu Santong berubah. Para tetua klan Gu juga langsung menyerang, ingin menyelamatkan paman ketiga klan Gu. Dua telapak tangan void besar dan jari void muncul dari udara tipis dan menyerang pusaran hitam. Pusaran hitam itu tidak hanya menelan abis ketiga serangan itu, tetapi juga memaksa mundur ketiga sesepuh. Ketiga tetua itu memuntahkan darah. Di sisi lain, Sage of Devouring Sky Hall tertawa terbahak-bahak. Klan leluhur mana, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan absolut. Hari ini, kalian semua akan mati. Niat membunuhnya menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Sudah berakhir, wajah anggota keluarga gue berubah sangat buruk. Para anggota klan tanpa bayangan juga dipenuhi dengan keputusasaan. Apakah hari ini benar-benar hari mereka meninggal? Di sekitarnya, orang-orang dari dua dominator besar dan lima klan besar menyeringai dingin. Seperti yang diduga, meskipun keluarga Gu kuat, mereka tidak mampu melawan saat menghadapi kekuatan absolut. Hari ini, Klan Tanpa Bayangan pasti akan dihancurkan. Mendesah. Tepat pada saat kritis ini, terdengar desahan. Kemudian, telapak tangan emas terulur. Kehampaan itu bergetar. Telapak tangan emas itu bagaikan matahari, bersinar terang saat menghantam pusaran hitam itu. Pusaran hitam itu terlempar. Dengan suara ledakan, dunia di segala arah hancur. Kekuatan yang mengerikan itu membuat semua orang menjadi tegang dan hampir berlutut di tanah. Orang-orang di sekitarnya ketakutan setengah mati. Apa yang mereka lihat? Orang suci dari toko surga yang melahap dikirim terbang oleh seseorang. Ya Tuhan, siapa itu? Siapakah yang dapat melawan Saint Devouring Sky Hall? Apakah keluarga gu punya ahli lain? Pada saat ini, mereka semua menjadi gila. Ceritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat semua orang melihat ke depan. Detik berikutnya, mereka tercengang. Mereka melihat seorang pemuda berjalan keluar dari samping Hua Feiyu. Tubuhnya bersinar terang. Telapak tangan emasnya terpancar darinya. Apakah dia juga dari keluarga Gu? Dia terlalu muda. Mereka tercengang. Orang-orang di Devouring Sky Hall juga mengerutkan kening, tampak sangat tidak senang. Sein pemakan surga meraung di langit. Dia muncul dari pusaran hitam dan menatap ke depan dengan sepasang mata dingin. Beraninya kau menyakitiku, pergi ke neraka. Aura pembunuh di tubuhnya terlalu mengerikan. Aura itu berubah menjadi 81 lubang hitam dan menyapu ke depan. Tidak baik. Wajah Hua Yu, Gu Santong, dan yang lainnya berubah total. Lin Xuan berkata, kalian semua, mundurlah. Saat dia berkata demikian, dia melangkah maju. Cahaya bersinar terang saat dia mengaktifkan tubuh ilahinya, membuatnya tampak seperti dewa perang yang tak tertandingi. Dengan suara gemuruh, sembilan langit dan sepuluh daratan berguncang. Kedua telapak tangan emas itu terus mengembang hingga menutupi seluruh langit. Mereka menyelubungi seluruh 81 pusaran hitam. Lalu, dia mengepalkan tinjunya. Retakan, 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 retakan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Retakan itu disebabkan oleh kekuatan absolut. 81 lubang hitam juga dihancurkan oleh kekuatan ini. Siapa orang ini? Kekuatan ini terlalu menakutkan. Orang-orang di sekitarnya semuanya tercengang. Betapa mengerikannya ini. Wajah Saint of Devouring Sky Hall juga berubah. Dia tampaknya telah bertemu musuh yang tak tertandingi. Pada saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil hingga seukuran jarum. Ini karena dia melihat sosok emas dewa perang bergegas ke arahnya. Dalam sekejap, ia merobek kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di depannya. Pada saat yang sama, sebuah tinju emas menghantamnya. Itu seperti naga emas. Ah! Saint Devoring Sky Hall meraung dan mengulurkan kedua telapak tangannya yang besar. Kedua telapak tangannya berubah menjadi dua lubang hitam dan mencengkeram ke depan, mencoba melahap tinju emas itu. Namun, dalam sekejap, dia menjerit kesakitan. Dua pusaran hitamnya hancur, dan telapak tangannya meledak. Darah langsung mewarnai langit menjadi merah. Seluruh tubuhnya terpental mundur dan banyak retakan muncul di sekujur tubuhnya. Orang yang menyerang tentu saja Lin Xuan. Ia melambaikan tangannya dan melancarkan serangan lagi. Ia menghentakkan kakinya dan menyapu dengan kaki kanannya. Serangan itu bagaikan pisau tajam yang dengan kejam menyerang tubuh lawannya. Dia menendang lawannya. Dengan suara ledakan keras, pegunungan di kejauhan runtuh dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Ah. Terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Sosok itu melesat keluar dari reruntuhan di depannya. Sosok itu adalah Saint Devouring Sky. Dia mengulurkan kedua tangannya, meraih dua puncak gunung di sampingnya, menariknya ke atas, dan mengayunkannya ke linsuan. Kedua puncak gunung itu tingginya puluhan ribu kaki. Pada saat ini, mereka digunakan sebagai senjata dan menari-nari di langit. Menghadapi serangan sekuat itu, Lin Xuan tidak menghindar sama sekali. Dia menyerang ke depan. Dia menembus dua gunung dan tiba di depan lawannya. Dia menghentakkan lawannya ke tanah lagi. Ledakan! 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 Seluruh daratan kuno gunung guntur berguncang. Badai yang tak terhitung jumlahnya bergulung-gulung semua orang ketakutan setengah mati. Adapun orang-orang di Devouring Sky Hall, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka semua terangkat ke udara dan menatap ke kejauhan. Di langit, lubang hitam besar yang tak terhitung jumlahnya bergoyang-goyang, menelan segalanya. Lalu, pemandangan di depan mereka pun muncul. Pada saat berikutnya, mereka terkesiap. Keluarga-keluarga kelas satu lainnya juga tercengang. Bahkan keluarga Gu dan keluarga tanpa bayangan pun tercengang. Sein Devouring Sky sedang diinjak-injak oleh kaki seseorang. 3473. Orang itu gagah berani, bagaikan dewa perang yang tak tertandingi. Ini, pemuda di samping Hua Feiyu. Mereka akhirnya mengenalinya. Ketika Hua Feiyu datang, ada dua pemuda berdiri di sampingnya. Salah satunya adalah Gu Santong, dan mereka tidak tahu siapa yang satunya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu pasti seseorang dari klan tanpa bayangan. Dia pasti anak ajaib. Namun mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Bahkan Hua Feiyu, Pemimpin klan tidak layak mendapatkan perhatian mereka, apalagi orang lain. Oleh karena itu, mereka mengambil inisiatif untuk mengabaikan Lin Xuan. Tetapi sekarang tampaknya mereka sepenuhnya salah. Yang paling kuat bukanlah paman ketiga Klan Gu, tetapi pemuda di depan mereka. Kekuatan pihak lain terlalu mengerikan. Kekuatan itu menyapu segalanya, dan bahkan seorang Sein di tengah surga kedua tidak dapat menahannya. Seperti apakah bentuk tubuh ini, dan siapakah orang ini? Untuk sesaat, mereka amat terkejut. Siapakah kamu? Siapa sebenarnya kamu? Sang Sage Surga Pemakan diinjak, dan dia meraung dengan gila. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya bahwa dia telah dikalahkan oleh seseorang. Mengapa? Apakah kamu masih ingin tahu siapa aku? Jika kau mengalahkanku, aku akan memberitahumu. Seperti yang dikatakan Lin Xuan, dia mengerahkan tenaga dengan kakinya lagi. Dia menginjak tulang-tulang pihak lain sambil menimbulkan suara berderit. Anak sialan, biarkan dia pergi! Para ahli dari Istana Surga pemakan meraung dengan gila mereka sungguh tidak dapat membayangkan bahwa Sein mereka akan dikalahkan oleh pihak lain. Dan sekarang, dia diinjak. Ini merupakan tamparan di wajah mereka. Membiarkannya pergi. Membiarkannya pergi hanya karena kau bilang begitu. Lin Suan mendengus dingin, dan langsung mengayunkan tiga pedang ki berbentuk naga. Satu menusuk jantung pihak lain, satu menusuk kepala pihak lain, dan satu lagi menusuk perut pihak lain. Kemudian lima hukum elemen berubah menjadi rantai dewa, yang menggantung pihak lain di udara. Sialan, beraninya kau. Melihat kejadian ini, orang-orang di Istana Devouring Heaven menjadi marah. Yang lainnya juga sangat takut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Siapakah orang ini? Metodenya sangat menentukan. Dia akan melawan Istana Surga yang Memakan. Mengapa? Kamu sangat marah. Apakah kamu sangat cemberut? Apakah kamu ingin membunuhku? Benar? Ingat perasaan ini. Saat Anda di sini, berbicara soal pemisahan Klan Tanpa Bayangan, apakah Anda memikirkan perasaan mereka? Saya dapat memberitahu Anda bahwa perasaan mereka sama seperti perasaan Anda. Sekarang, apakah Anda mengerti? Bocah sialan, siapa sebenarnya kamu? Anda benar-benar ingin membela keluarga tanpa bayangan. Membela klan Wuyin, Lin Suan tersenyum. Kamu salah. Aku tidak membela keluarga tanpa bayangan, tetapi melindungi apa yang menjadi milikku. Klan tanpa bayangan adalah milikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Klan tanpa bayangan milik pihak lain. Sialan, mungkinkah pihak lain juga telah menelan klan tanpa bayangan? Anda termasuk golongan kekuatan yang mana? Kali ini, bukan hanya orang-orang dari Istana Pemakan Langit yang angkat bicara. Orang-orang dari Istana Liu Huo juga angkat bicara. Mereka tidak bisa membiarkan keluarga tanpa bayangan jatuh ke tangan pihak lain. Orang-orang dari lima klan kelas satu juga menjadi gugup. Lin Xuan mengabaikan mereka dan berkata dengan dingin, Aku akan memberi kalian semua kesempatan untuk enyahlah dan menghilang dari hadapanku. Aku bisa mengampuni nyawa kalian. Kalau tidak, jika kalian berani punya ide tentang klan tanpa bayangan lagi, aku akan membantai kalian semua. Bocah, kau terlalu gegabah. Apakah kau pikir kau bisa menelan seluruh klan tanpa bayangan sendirian? Kau benar-benar sedang mencari kematian. Apakah kau sudah bertanya pada dua penguasa dan lima klan kelas satu? Orang-orang dari istana pemakan langit tampak dingin. Ini bukan lagi masalah menamparkan wajah mereka. Ini menyangkut kepentingan mereka. Benar saja, orang-orang dari istana Liu Huo tampak muram. Orang-orang dari lima klan kelas satu juga tampak dingin. Dengan begitu banyak kekuatan yang bergandengan tangan, tidak bisakah mereka mengalahkan pihak lainnya? Hanya dengan kalian saja. Lin Suan mencibir. Baik itu serangan kelompok atau pertarungan satu lawan satu, aku akan menghadapi semuanya. Asal ada yang bisa mengalahkanku, aku akan memberikan klan tanpa bayangan kepadamu. Sombong, dia terlalu sombong. Orang-orang dari klan Gu dan klan Wu Ying terkejut. Apakah ini Lin Wudi? Dia sungguh kuat. Adapun dua penguasa dan lima klan kelas satu, wajah mereka berubah muram. Brengsek. Pihak lain hanya satu orang. Jadi bagaimana jika dia kuat? Orang-orang dari Kelantian He menggertakkan gigi dan berkata, ayo kita maju bersama dan bertarung dengannya. Saya tidak percaya dia bisa menghentikan kita. Iya, benar, mari kita pergi bersama. Orang-orang dari Lembah Seribu Ular dan Empat Paviliun juga setuju. Orang-orang dari Istana Pemakan Langit dan Istana Liu Huo mencibir. Mereka memiliki keunggulan mutlak, jadi mereka tidak akan bertarung satu lawan satu dengan pihak lain. Baiklah, mari kita serang bersama. Mari kita gunakan serangan terkuat kita dan hancurkan jiwa bocah ini. Saya tidak percaya dia bisa menghentikan kita. Orang-orang itu mengepung Lin Xuan. Tidak bagus, raut wajah Gu Santong dan yang lainnya berubah. Mereka tidak menyangka para ahli ini begitu hina. Lin Xuan tersenyum, mereka benar-benar tidak tahu malu. Apakah menurutmu aku tidak siap? Ayo, kita lakukan. Biarkan seluruh dunia melihat wajah buruk lima klan besar dan dua hegemon. Apa arti seluruh dunia? Orang-orang dari istana pemakan langit mengerutkan kening. Lin Xuan berkata, sederhana saja, aku sudah menyiapkan beberapa formasi untuk menyebarkan berita tentang Tanah kuno Gunung Guntur. Selama kalian menyerang bersama-sama, seluruh dunia akan melihatnya, bahkan akan menyebar ke alam lain. Pada saat itu, aku akan melihat bagaimana kalian akan menyembunyikan wajah kalian. Apa mereka tercengang saat mendengar ini? Sejujurnya, meskipun metode mereka kejam, mereka tetap ingin menyelamatkan muka. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa lima keluarga kelas satu. Tentu saja, memalukan bagi banyak ahli untuk mengeroyok seorang pemuda. Bahkan, bisa saja menyebar ke alam lain. Kalau sampai itu terjadi, muka mereka pasti akan tercoreng. Pada saat ini, Lin Xuan berbicara lagi. Sekte saya juga akan dapat melihat formasi susunan ini. Sekte saya memberitahu saya tentang hal itu ketika saya keluar. Jika satu lawan satu, mereka tidak akan peduli. Namun, jika ada yang berani menyerang bersama, sekte saya akan segera menghancurkan mereka. Kalian sebaiknya berpikir hati-hati. Sekte saya memiliki latar belakang yang menakutkan. Mendengar ini, orang-orang dari Istana Pemakan Langit mengerutkan kening. Sialan, pemuda ini sangat menakutkan. Dia pasti berasal dari kekuatan yang mengerikan. Kalau saja mereka benar-benar mengeroyoknya dan berita itu menyebar, sektenya mungkin akan menjadi gila. Pada saat itu, mereka mungkin benar-benar dalam masalah. Namun jika pertarungannya satu lawan satu, mungkin tidak demikian. Pertarungan satu lawan satu seperti ini sangat umum di alam lain. Jika seseorang mati, itu karena kekuatannya sendiri tidak cukup. Kalau dipikir-pikir, sekte pihak lain tidak akan punya muka untuk membalas dendam. Memikirkan hal ini, mereka semua mencibir. Pertarungan satu lawan satu. Apakah menurutmu kamu bisa bertahan dalam pertarungan satu lawan satu? Nak, kau terlalu gegabah. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan absolut planet yang agung kita. Para tokoh terkemuka dari Istana Pemakan Langit tersenyum. Salah satu dari mereka berkata, siapa yang berangkat duluan? Jangan khawatir, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Siapapun yang maju lebih dulu akan mendapatkan bagian lebih besar dari keuntungan keluarga tanpa bayangan. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang dari kelima keluarga itu tergoda. Mereka masih memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik di tangan mereka. 3474. Biarkan aku yang melakukannya. Seorang elit dari klan serigala hitam berjalan keluar, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Karena dia adalah pemimpin klan serigala hitam. Sialan, klan serigala hitam mengalahkan kita. Orang-orang dari klan Tianhe dan Paviliun 4 arah terkejut. Mereka siap mengambil tindakan secara pribadi, tetapi mereka masih terlambat pemimpin klan serigala hitam berjalan keluar, memancarkan aura iblis mengerikan yang menyebar ke segala arah. Hal ini menyebabkan klan tanpa bayangan mundur. Ledakan. Paman ketiga klan Gu juga mundur ke belakang. Gu Santong bertanya, "Paman ketiga, kamu baik-baik saja?" Paman ketiga klan Gu menggelengkan kepalanya. Dia baik-baik saja, tetapi situasinya tidak optimis. Meskipun penampilan Lin Suan mengejutkan, dia tahu bahwa masih ada beberapa elit yang belum menunjukkan keterampilan mereka. Jika para elit itu menyerang, apakah Lin Suan mampu menahannya? Bahkan jika ia mampu menahan satu di antaranya, akankah ia sanggup menahan lima atau enam di antaranya? Dia tidak berani membayangkan. Berdengung. Pemimpin klan Serigala Hitam bergerak. Dia mengulurkan jari hitam dan menunjuk ke arah Lin Suan. Jari itu meruntuhkan kehampaan, seolah telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang, dan membawa aura iblis yang mengerikan. Huff. Lin Suan mendengus dingin, dan cahaya yang tak tertandingi meledak dari matanya. Tangan emas itu terentang dan merobek kekosongan, seolah-olah dewa perang kuno sedang menyerang. Ledakan! 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 Boom! Tangan emas itu meraih jari hitam itu dan mengayunkannya dengan kuat. Terdengar bunyi retakan dan suara tulang patah bagaikan guntur. Jari hitam itu patah dan darah mengalir keluar dengan deras, menembus kehampaan. Teriakan menyedihkan pun terdengar. Pemimpin klan serigala hitam berteriak dan mundur. Seluruh lengannya gemetar. Para elit di sekitarnya juga terkejut dan mulut mereka ternganga tanda tidak percaya. Pemimpin klan serigala hitam terluka. Ini tidak dapat dipercaya. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah seorang sage surga kedua dan dia bahkan lebih kuat dari sage dari Devouring Sky Hall. Terlebih lagi, dia adalah pemimpin klan. Seberapa mengerikan dia. Namun sekarang, dia malah terluka hanya dengan satu gerakan. Siapa lawannya? Bukankah dia terlalu kuat? Sampah, beraninya kau mencuri dari klan tanpa bayangan. Berlututlah dan terima kematianmu, Lin Xuan mencibir. Sialan, aku akan membunuhmu, aku akan mencabik-cabikmu. Kepala suku Serigala Hitam meraung dengan marah. Dia bergegas lagi, berubah menjadi bayangan hitam yang menghancurkan segalanya. Dia marah sekali. Dia adalah kepala klan Serigala Hitam. Seberapa mengerikankah itu? Dia telah menjelajahi planet Grand Spill selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah dipermalukan seperti hari ini. Selain kedua penguasa itu, dia tidak pernah takut pada siapapun. Namun kini, seorang pemuda yang tidak dikenalnya benar-benar telah melukainya dengan mengangkat tangannya. Ini bukan lagi tamparan di wajahnya. Dia begitu malu hingga tidak bisa menunjukkan wajahnya. Badai hitam yang mengerikan itu bagaikan bilah pedang surgawi, membelah kehampaan, dan menyapu ke arah Lin Suan. Serangan ini cukup untuk menghancurkan Lin Suan. Huh, Lin Suan mencibir, menghadapi serangan yang mengerikan itu, dia sama sekali tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengerahkan tubuh ilahinya secara ekstrim. Badai hitam itu menghantam tubuhnya, menimbulkan suara-suara yang menggetarkan bumi. Tubuhnya hanya bergoyang sedikit dan mengeluarkan suara berderak-derak, namun itu tidak hancur. Sebaliknya, ia bergerak maju dengan cepat. Orang-orang di sekitarnya sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Sosok macam apa ini? Sungguh mengerikan. Lin Suan mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang hukum. Pedang lima elemen yang mengerikan itu membawa serta kekuatan yang mengerikan saat jatuh dari langit. Satu demi satu, mereka terus jatuh. Patriark suku serigala hitam melawan. Ia dipukuli hingga seluruh tubuhnya gemetar dan banyak retakan muncul di tubuhnya. Dia hampir muntah darah karena marah. Sial, pemuda ini terlalu kuat. Pemuda ini terlalu kuat. Sebelumnya dia berjalan dengan angku, memandang rendah pemuda itu, dan menyangka dia seekor semut. Dia bisa menekannya dalam sekejap. Namun sekarang, dia telah ditampar dengan keras di wajahnya oleh pemuda ini. Dia berharap dapat menemukan lubang untuk merangkak masuk sekarang juga. Patriark suku Serigala Hitam, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk bersikap sombong di hadapanku. Lin Suan mencibir. Patriark suku Serigala Hitam sangat marah hingga ia memuntahkan darah. Kekuatan garis keturunannya meledak, membuatnya tampak seperti monster yang tak tertandingi. Dao Agung di sekitarnya bergemuruh. Hukum-hukum yang mengerikan menari-nari di antara langit dan bumi. Badai hitam, aura tak terbatas. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, sembilan langit dan sepuluh daratan berguncang. Satu demi satu, aliran udara hitam turun dari langit. Aliran udara hitam ini memiliki rune Dao. Mereka seperti gunung besar yang tergantung terbalik dari langit. Kekosongan yang tak terhitung jumlahnya bergetar, membentuk sangkar yang menyelimuti Lin Suan. Ini adalah keterampilan unik suku Serigala Hitam. Sungguh mengerikan. Dalam sekejap, para ahli dan orang suci di sekitarnya gemetar. Mereka tahu bahwa seorang kultivator langit kedua akan langsung terbunuh jika menghadapi serangan seperti itu. Pria muda ini pasti sudah mati kali ini. Para prajurit suku Serigala Hitam meraung dengan gila. Mereka sangat percaya pada patriark mereka, Lin Xuan mendengus. Jiwa naga dalam tubuhnya meraung. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan hukum lima elemen segera muncul di tangannya. Kepala serigala muncul di tangannya, memancarkan cahaya yang tak tertandingi seolah-olah itu adalah cahaya abadi yang tiada taraf. Kepala serigala itu meraung, dan sembilan langit dan sepuluh daratan bergetar. Langit pun berguncang, semua orang di sekitar tercengang. Kepala serigala sialan, siapa dia? Kenapa dia mengembunkan kepala serigala? Beberapa lainnya menggerakkan sudut mulutnya. Ini adalah suatu provokasi. Suku serigala hitam adalah cabang dari suku serigala, dan pihak lain telah menggunakan keterampilan hebat untuk memadatkan kepala serigala. Ini jelas merupakan tamparan di wajah. Sialan, pergilah ke neraka! Benar saja, para ahli suku Serigala Hitam sangat marah. Pihak lain memiliki berbagai macam keterampilan, tetapi ia hanya perlu berubah menjadi serigala. Ini adalah provokasi. Dia tidak tahan, lalu dia meraung dengan gila. Saat telapak tangan itu jatuh, gunung-gunung hitam di langit terus berjatuhan. Seluruh ruang hancur total, tanah kuno gunung guntur juga berguncang hebat, mengaum. Lin Suan meraung. Dengan kepala serigala yang menempel di tinjunya, dia juga meninju. Pukulan ini tak terhentikan. Ia bagaikan makhluk ilahi. Itu langsung menghancurkan semua gunung. Serangan itu mengenai Patriark Suku Serigala Hitam dan tubuhnya meledak. Ledakan. Patriark Suku Serigala Hitam hancur berkeping-keping dan mundur. Di belakangnya, sebuah lubang hitam besar telah terbentuk sempurna. Kalah. Patriark Suku Serigala Hitam hancur berkeping-keping. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Kamu tidak bisa bersaing denganku. Kamu masih terlalu jauh. Ayo kita cari orang lain. Lin Suan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan matanya dipenuhi dengan aura mendominasi yang tak berujung. Orang-orang dari lima keluarga kelas satu dan dua penguasa semuanya tercengang. Orang ini terlalu menakutkan. Bahkan Patriark Suku Serigala Hitam bukanlah tandingannya. Sialan, sialan. Patriark Suku Serigala Hitam menyusun kembali tubuhnya. Ia begitu marah hingga asap keluar dari tubuhnya. Dia bergegas lagi. Namun setelah tiga gerakan, dia dikalahkan lagi. Semua orang menjadi gila. Mereka tahu bahwa patriark suku serigala hitam bukanlah tandingan pihak lainnya. Patriark suku serigala hitam tidak berani menyerang lagi. Setelah dikalahkan tiga kali, vitalitasnya sangat rusak. Dia takut akan dibunuh sepenuhnya oleh pihak lain. Siapa lagi? Lin Suan memandang sekelilingnya dengan jijik. 3475. Para resi yang lemah itu semua menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Biarkan aku yang melakukannya. Patriark Lantian He melangkah keluar. Dia segera menggunakan teknik pamungkasnya, enam arah langit dan bumi. Sebuah cakram muncul di tubuhnya. Ada pola dao yang tak tertandingi di atasnya, membuatnya tampak seperti seorang Buddha. Ha! Dengan teriakan dingin, gunung-gunung runtuh dan kehampaan hancur. Orang-orang di sekitarnya jatuh ke tanah karena kaget dan terus berguling-guling di tanah. Itu adalah serangan gelombang suara, dan itu adalah gelombang dewa yang sangat menakutkan. Lin Xuan juga mengalami benturan keras dalam sekejap, bukan hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya hampir terkoyak. Haha, anak itu pasti sudah mati. Ya, Patriar kita menggunakan seni ilahi enam arah langit dan bumi. Dia pasti tidak akan bisa menghalanginya. Semua orang dari Kelantian He tertawa. Asalkan leluhur mereka membunuh pihak lain, maka mereka akan mendapat bagian harta rampasan yang jauh lebih besar. Seni ilahi enam arah surga dan bumi biasa saja. Istirahatlah. Linsuan mengeluarkan raungan panjang, dan tubuhnya bersinar terang. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan teriakan dingin. Suaranya seperti raungan naga, bergema di sembilan langit dan sepuluh bumi. Kekosongan dalam jarak sejuta mil hancur total, dan tanah kuno gunung guntur juga berguncang tanpa henti. Hampir tertembus. Seni ilahi enam arah langit dan bumi langsung terkena dampak dan terlempar. Ah! Kepala keluarga Tianhe berdarah dari telinganya, dan tujuh lubangnya hancur. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Dia terluka parah hanya dengan satu pukulan. Apa? Kepala keluarga. Orang-orang di sekitar menjadi gila. Orang-orang dari klan Tianhe meraung dengan gila. Patriark mereka sudah pingsan saat ini. Semua orang hampir menjadi gila. Pemimpin klan lainnya telah dikalahkan. Dan itu adalah kekalahan instan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Siapa lagi? Lin Suan bertanya dengan dingin. Para petinggi lima keluarga kelas satu semuanya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Dua patriark telah dikalahkan. Kekuatan tiga patriark lainnya hampir sama kecuali mereka menyerang bersama. Tak ada seorang pun yang sebanding dengan pihak lain dalam pertarungan satu lawan satu. Oleh karena itu, mereka memandang kedua penguasa itu. Ekspresi kedua penguasa itu sangat dingin. Kekuatan pihak lain berada di luar imajinasi mereka. Para tetua dan orang bijak biasa tidak memiliki peluang untuk menang; tampaknya mereka hanya bisa bergerak secara pribadi. Menarik, saya tidak menyangka akan menghadapi hal seperti ini. Sudah lama saya tidak bertarung. Sosok dari istana Liu Huo berjalan mendekat. Dia mengeluarkan api yang sangat besar. Seketika, jantung semua orang berdebar kencang. Kepala istana dari istana Liu Huo. Ya Tuhan, apakah penguasa ini akhirnya akan melancarkan aksinya? Para ahli dari lima keluarga kelas satu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Wajah klan tanpa bayangan dan keluarga Gu juga berubah jelek. Ini adalah seorang Saint di tahap akhir lapisan surgawi kedua, tidak jauh dari lapisan surgawi ketiga. Kekuatannya sangat mengerikan. Begitu penguasa itu muncul, dia menekan para leluhur dari lima klan besar hingga mereka harus menundukkan kepala. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya dia. Bocah itu pasti tidak akan selamat. Itu sudah pasti. Kali ini, seorang penguasa yang akan bergerak. Aku tidak percaya dia akan mampu bertahan. Nak, kau tidak jahat, tapi kau tidak mungkin menang melawanku. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Enyahlah, atau kau pasti akan mati. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Seorang saint dari surga kedua tidak ada apa-apanya di mataku. Lin Xuan mendengus dingin. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang suci di tahap akhir surga kedua? Karena memang begitulah adanya, maka dia tidak perlu ada. Penguasa Istana Liu Huo mendengus dingin. Dengan lambaian tangannya, hukum api di tubuhnya menari-nari, dan sepasang sayap dewa yang menyala muncul di punggungnya. Sayap yang menyala-nyala itu membawa badai yang dahsyat. Seperti dua pedang dewa yang menyala-nyala, mereka menebas ke depan. Tebasan sebesar itu lebih dari cukup untuk membelah pemimpin klan menjadi dua. Sudah berakhir, aku ingin tahu apakah saudara Lin dapat menghentikannya. Gu Santong dan yang lainnya sangat gugup. Mereka tidak menyangka kedua penguasa itu begitu menakutkan. Menghadapi serangan yang mengerikan itu, Lin Xuan tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya bersinar terang seperti dewa perang. Dia mengulurkan jarinya dan menggambar sebuah lingkaran di udara. Transposisi bintang, kekuatan misterius muncul. Dua pedang suci yang menyala itu saling beradu dan beradu dengan cara yang lebih mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan! Kehampaan hancur, dan api memenuhi langit. Itu adalah pemandangan kiamat. Pupil mata Sein Istana Liu Huo mengecil. Cahaya yang tak tertandingi meledak dari matanya, dan meteor yang menyala melesat keluar dari tubuhnya. Ia bertabrakan langsung dengan dua pedang dewa. Sebuah ledakan energi yang mengguncang bumi. Pertempuran terjadi di semua arah. Semua orang mundur. Penguasa istana Liu Huo menyerang dengan liar, ingin membunuh Lin Xuan. Segala macam hukum, mistik, dan wilayah suci menari-nari di angkasa. Itu terlalu menakutkan. Para ahli dari lima keluarga besar menyaksikannya. Bahkan para leluhur pun terkejut. Mereka pikir mereka cukup kuat. Namun, dibandingkan dengan kedua penguasa itu, mereka masih terlalu lemah. Ledakan, ledakan, ledakan. Linsuan menggunakan teknik gerakan Kunpeng dan mengalahkan berbagai serangan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya menghalangi segalanya, tangannya menari, dan transposisi bintang digunakan olehnya. Transposisi bintang memiliki kekuatan misterius. Semua kekuatan dialihkan olehnya. Satu tangan berputar, dan tangan lainnya seperti naga emas terus-menerus menyerang ke segala arah. Keduanya saling bertukar lebih dari seratus pukulan. Langit runtuh dan bumi retak. Untungnya, ini adalah tanah kuno Gunung Guntur. Jika itu adalah tempat lain, puluhan juta mil akan hancur. Tetapi meskipun itu adalah tanah kuno, orang-orang di sekitarnya memuntahkan darah. Yang lebih lemah semuanya pingsan karena kaget. Bagaimana mungkin dia bisa menahan 300 pukulan dari penguasa istana? Para orang suci istana Liu Huo menjadi gila. Itulah penguasa istana mereka, tidak ada seorang pun di bawah langit ketiga yang dapat menghentikannya. Di sini, selain penguasa istana langit pemakan, tak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Mereka bahkan tidak dapat menangkis satu pukulan pun. Tetapi sekarang Pihak lain telah bertukar lebih dari seratus pukulan, dan dia sama sekali tidak dirugikan. Berdengung, meteor api terbang, penguasa istana Liu Huo menggunakan mistik yang tak tertandingi. Ratusan juta cahaya berubah menjadi meteor dan jatuh dari langit. Tiap serangan dapat mencabik-cabik seorang sage. Ratusan juta serangan membuat seluruh dunia kehilangan kilaunya. Tidak bagus, ini pukulan yang fatal, cepat mundur. Para leluhur dari lima keluarga besar meraung gila dan mundur. Wajah Klan tanpa bayangan dan keluarga Gu menjadi sangat jelek. Mereka menciptakan retakan spasial yang besar di depan mereka dan menelan sisa-sisa energinya. Lin Xuan mendengus dingin, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan yang tak terbatas meledak. Hukum lima elemen terkondensasi di tangannya, membentuk diagram kuno. Puluhan ribu naga berputar-putar dengan aura yang tak tertandingi. Mereka meraung di tangannya, membentuk diagram. Diagram sepuluh ribu naga. Ini adalah ilusi senjata ekstrim yang telah diciptakannya. Pada saat ini, ia membawa fenomena langit dan bumi dan membombardir sembilan langit. Semua orang menjadi gila, bahkan ekspresi penguasa istana Liu Huo pun berubah. Aura ini. Dia terlalu terkejut. Aura di tangan pihak lain membuat rambutnya berdiri tegak. Benda apa ini? Ledakan. Diagram sepuluh ribu naga didorong keluar, dan ratusan juta meteor bertabrakan. Cahaya yang sangat menyilaukan muncul di antara langit dan bumi. Tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu karena diagram Dao yang digunakan pihak lain membuat mereka takut. Gu Santong mengepalkan tangannya dengan gembira. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia tahu bahwa ini adalah jiwa pedang naga agung, jiwa pedang naga agung yang dapat mengembangkan semua hal. Dia juga tahu bahwa itu adalah senjata ekstrim dari ras naga, diagram 10.000 naga. 3476 Setelah beberapa saat, miliaran sinar cahaya itu hancur berkeping-keping, dan sebuah diagram naga melayang di atas kepala penguasa istana Liu Huo. 10.000 naga menusuknya. Kalah, kalah lagi. Semua orang menjadi gila. Pertama, lima pemimpin klan telah gagal, dan sekarang, bahkan penguasa Istana Liu Huo pun telah gagal. Itu adalah pembangkit tenaga listrik Second Heaven tahap akhir. Mereka adalah orang suci teratas yang hadir, tetapi meski begitu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Mereka merasakan putus asa dan tidak berdaya. "Saya mengaku kalah," penguasa Istana Liu Huo mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Ia tampak menua beberapa ribu tahun dalam sekejap. Diagram sepuluh ribu naga di depannya perlahan menghilang. Dia memuntahkan darah, dan tubuhnya bergoyang, tetapi dia ditopang oleh para pembudidaya di belakangnya. "Aku kalah, aku hanya bisa mengandalkanmu sekarang." Penguasa Istana Liu Huo memandang seorang pria parubaya berjubah hitam di kejauhan. Tatapan semua orang tertuju pada pihak lain karena dia adalah Kepala Istana-istana Pemakan Langit. Dia adalah penguasa lainnya. Kekuatannya hampir sama dengan penguasa Istana Liu Huo. Penguasa Istana Liu Huo telah menderita kekalahan telak, dan secara logika, Penguasa Istana Langit Pemakan bukanlah tandingannya, tetapi semua orang tidak punya pilihan. Ini adalah harapan terakhir mereka. Istana Langit Pemakan juga merasakan tekanan, dan mereka sangat gugup. Awalnya, mereka tidak peduli dengan orang seperti itu, tetapi sekarang, pihak lainnya terlalu kuat, dan lima ketua klan serta Penguasa Istana Liu Huo dikalahkan. Kini, hanya Istana Langit Pemakan saja yang tersisa. Apakah Penguasa Istana mereka sanggup menahannya, Tuan Istana? Mengapa kita tidak menundanya sebentar? Aku sudah mengirim pesan kepada tetua tertinggi dan dia mungkin akan segera datang. Pada saat ini, seorang tetua istana langit pemakan mengirimkan suaranya. Penguasa istana langit yang melahap mengangguk sedikit, tetapi dia tetap berdiri. Aku akan mengulur waktu, tetapi aku harus mengambil tindakan dalam pertempuran ini. Sebagai seorang penguasa, dia memiliki harga diri dan kebanggaannya sendiri. Meskipun pihak lawan sangat kuat dan mungkin bukan tandingannya, dia tetap akan mengambil tindakan. Terlebih lagi, Kali ini dia tidak menyangka bahwa dirinya akan kalah. Karena dia membawa sesuatu bersamanya. Benda ini awalnya dipersiapkan untuk menghadapi penguasa Istana Liu Huo, tetapi dia tidak menyangka benda ini akan berguna sekarang. Berdengung. 81 lubang hitam muncul di belakang penguasa Istana Langit Pemakan, dan dia bagaikan Raja Iblis yang tiada taraf. Apakah dia akan melakukan suatu tindakan? Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka penguasa Istana Langit yang melahap akan menyerang. Seharusnya tidak demikian. Penguasa Istana Deforing Sky dan penguasa Istana Liu Huo memiliki kekuatan yang sama. Karena penguasa Istana Liu Huo telah dikalahkan, mengapa penguasa Istana Deforing Sky masih akan bergerak? Ini adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana. Kelima, Patriark itu mengerutkan kening. Penguasa Istana-istana kemegahan mengalir pun ikut terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa Master Aula Deforing Sky akan bergerak, mereka tidak menyangka dia akan bertindak begitu tegas. Mungkinkah dia punya ide dalam benaknya? Pada saat berikutnya. Pupil matanya mengecil. Semua orang tercengang. Seberkas cahaya hitam melesat di langit, menerangi surga dan memancarkan aura suci yang menakutkan. Itu adalah pagoda, pagoda hitam. Gelap tak tertandingi, seakan-akan bisa menelan semua yang ada di dunia. Menara pemakan langit. Dia benar-benar membawa pagoda pemakan langit. Teriakan terdengar satu demi satu. Lima leluhur dan kepala istana Liu Huo menghirup udara dingin. Ekspresi Hua Feiyu berubah. Oh tidak, itu adalah menara pemakan langit. Itu adalah artefak suci. Dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain berani keluar dan bertarung. Ternyata pihak lain telah membawa artefak suci, dan itu adalah artefak suci yang paling terkenal dari Aula Langit yang melahap. Nak, kuakui kau sangat kuat. Kau benar-benar berhasil mengalahkan Master Istana Liu Huo. Tapi sayang sekali aku membawa artefak suci, menara pemakan langit. Kekuatanku bukanlah sesuatu yang dapat kau tahan. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, dapatkah kau menahan artefak Sein? Master Aula Devouring Sky tertawa. Para ahli dari Devouring Sky Hall semuanya tertawa. Kelima leluhur menghela napas lega. Kepala istana-istana Liu Huo tampak sedikit dingin. Dia tahu bahwa kepala Aula Langit yang melahap telah memenangkan pertempuran ini. Tetapi ketika hadiahnya dibagikan, istana Liu Huo mungkin akan ditekan. Namun, apapun yang terjadi, hasilnya tidak akan berbeda. Pihak lain pasti memandang rendah mereka. Artefak orang suci, Lin Xuan menyipitkan matanya. Tidak heran pihak lain begitu percaya diri. Dia harus mengakui bahwa seorang Sein dengan artefak Sein dan seseorang tanpa artefak Sein adalah dua kondisi yang berbeda. Keduanya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Misalnya, Master Aula Devouring Sky dan Master Istana Liu Huo memiliki kekuatan yang seimbang. Bahkan jika mereka bertarung, mereka akan memiliki kekuatan yang seimbang. Namun jika Master Aula Devouring Sky mengeluarkan artefak suci, dia akan dengan mudah mengalahkan Master Istana Liu Huo. Itulah kekuatan artefak suci. Namun, ini merupakan ancaman bagi yang lain. Namun, dia tidak peduli. Artefak orang suci, dia juga punya satu. Ledakan, ledakan, ledakan. 81 lubang hitam di tubuh Devouring Sky Hall Master melahap segalanya. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pusaran hitam. Menara Devouring Sky di depannya bergoyang naik turun. Menara itu berubah menjadi jurang raksasa dan menelannya ke depan. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah gelap. Menara Devouring Sky dikatakan mampu melahap bahkan surga, apalagi seorang suci di surga pertama. Anak itu pasti akan mati. Dia akan ditelan oleh Devouring Sky Tower. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia akan berubah menjadi genangan darah, dan tubuh serta jiwanya akan hancur. Master aula, Devoring Sky memang kuat. Dia bahkan membawa harta karun seperti menara Devoring Sky bersamanya. Seruan kekaguman pun terdengar. Orang-orang dari Devoring Sky Hall dan lima leluhur merasa sangat percaya diri. Mereka tahu bahwa pertempuran ini telah berakhir. Huh, Lin Xuan mendengus dingin, cahaya dingin keluar dari matanya. Pada saat berikutnya, dia mengambil tombak hitam dari kekosongan dan melemparkannya ke depan. Tombak hitam itu memancarkan aura yang amat mengerikan. Separuh langit lainnya berubah gelap total. Pada saat yang sama, terdengar suara auman naga yang sangat mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kilatan petir hitam menyambar menara langit yang memakan dengan dahsyat, seolah-olah ratusan juta sambaran petir menyambar pada saat yang bersamaan. Kekuatan yang dahsyat itu menyebabkan telinga para orang suci berdarah dalam sekejap. Mereka tidak dapat mendengar apapun. Mereka yang lebih lemah tubuhnya meledak. Sial, apa yang terjadi? Tidak bagus, cepat mundur. Pada saat ini, para orang suci semuanya menjadi gila. Mereka menyerang satu demi satu dan mempertahankan diri. Dampaknya kali ini terlalu mengerikan, seolah-olah dua dunia bertabrakan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, aura mengerikan antara langit dan bumi perlahan melemah. Orang-orang di sekitar pun menatap ke langit dengan bingung. Itu tadi, mereka tercengang. Di hadapan mereka, tombak hitam menghalangi menara Devouring Sky. Darah Devouring Sky Hall Master mendidih darah mengalir dari tubuhnya. Di sisi lain, pemuda itu seperti dewa perang. Dia memblokirnya. Sialan, dia benar-benar memblokir Devouring Sky Tower. Kelima leluhur sangat terkejut. Mustahil. Kepala istana Liu Huo berteriak. Dia tahu kekuatan Devouring Sky Tower. Dia tidak punya peluang untuk menang. Bagaimana pihak lain bisa menghalangi Devouring Sky Tower? Kombinasi Devouring Sky Hall Master dan Devouring Sky Tower sudah cukup untuk melawan seorang Saint Surga ketiga. Mungkinkah anak itu adalah orang suci surga ketiga? Memikirkan kemungkinan ini, Master Istana Liu Huo merasa dirinya menjadi gila. 3477 Sialan, kamu juga punya senjata suci. Pada saat ini, Master Istana Langit Pemakan berbicara. Kata-katanya penuh dengan keterkejutan. Karena hanya senjata suci dengan level yang sama yang bisa menghalangi menara Devouring Sky miliknya. Apa? Senjata suci? Itu adalah senjata suci. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut, lalu menatap tombak hitam itu. Master Istana Liu Huo juga terkejut. Ternyata itu adalah senjata suci. Pihak lain memegang senjata suci di tangannya dan tampaknya senjata itu tidak kalah dengan Menara Langit yang memakan. Dari mana anak ini berasal? Lin Suan berkata, "Ya, benar, ini adalah senjata suci. Jadi kau pikir kau bisa bersaing denganku hanya karena kau telah menghancurkan Devouring Sky Tower? Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Berbicara sampai di sini, dia melambaikan tangannya dan tombak penghancur besar pun berubah menjadi seekor naga hitam dengan aura yang tak tertandingi dan langsung menyerang ke arah penguasa istana langit pemakan. Beraninya kau meremehkanku. Master Istana Langit Pemakan meraung dan lubang hitam di tubuhnya melayang, tetapi tidak dapat menghalangi serangan pihak lain. Bahkan dengan Devouring Sky Tower, dia langsung terpental. Jika penguasa istana langit pemakan tidak melindungi tubuhnya, serangan ini pasti akan mencabik-cabiknya. Ledakan! 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 Tombak besar kehancuran bergemuruh tak henti-hentinya seperti naga raksasa yang meraung di langit. Penguasa Istana Langit Pemakan terpaksa mundur. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Kekuatan tempur macam apa ini, untuk langsung menghancurkan penguasa Istana Langit Pemakan, itu terlalu kuat. Sialan, ayo kita lawan dia. Kelantian he meraung, dan mata yang lainnya juga merah. Pada saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan susunan itu. Bahkan jika orang lain melihatnya, lalu kenapa? mereka harus membunuh pihak lain, jika tidak, mereka tidak akan ditakdirkan bersama klan tanpa bayangan. Mengenakan biaya. Dalam sekejap, banyak tokoh bergegas mendekat. Sialan, terkutuk, tak tahu malu. Hua Feiyu, Gu Santong dan yang lainnya meraung dengan gila. Namun, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Dihadapkan pada manfaat sebesar itu, sekalipun mereka kehilangan muka, mereka akan menerimanya. Enyah. Lin Xuan meraung, mengayunkan tombak, dan mengayunkannya ke bawah. Pada saat yang sama, dia menggunakan transposisi bintang untuk menangkis serangan dari master istana langit pemakan. Serangannya beralih ke orang-orang ini. Dalam sekejap, teriakan pun terdengar. Lin Suan kemudian memanggil Pagoda Abadi tersembunyi. Kehampaan itu terkoyak ketika sebuah pagoda surgawi turun dari langit dan melemparkan orang-orang di sekitarnya. Yang lainnya masih ingin menyerang, tetapi mereka segera berhenti. Mereka menyadari bahwa para orang suci yang menyerbu semuanya telah terpental. Mereka yang mengalami luka ringan muntah darah. Mereka yang terluka langsung berubah menjadi kabut berdarah. Pemandangan macam apa ini? Mereka benar-benar tercengang. Lin Suan memegang tombak pemusnahan dan berdiri di atas kepala naga dengan pagoda abadi tersembunyi di atas kepalanya. Dia seperti raja abadi yang agung saat dia meraung ke sembilan surga. Ia melemparkan para sage di sekitarnya dan kemudian dengan cepat menyerbu ke arah Master Istana Devouring Heaven. Kidan darahnya bagaikan naga, dan kekuatan yang mengerikan meletus. Pertarungan antara keduanya mengguncang langit dan bumi. Ledakan, ledakan, setelah 30 gerakan, pagoda abadi tersembunyi menjatuhkan pagoda pemakan langit, dan tombak penghancur besar menembus kepala master istana pemakan langit. Seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua. Darah mewarnai langit menjadi merah. Penguasa istana langit yang melahap menjerit dengan sedih. Dua bagian tubuhnya meleleh ke dalam lubang hitam. Dia ingin pulih dan melakukan serangan balik lagi. Namun, itu dihancurkan oleh Lin Xuan dengan pukulan. Lubang hitam itu hancur berkeping-keping. Lin Xuan bagaikan dewa perang yang tiada taraf. Tombak penghancur besar benar-benar menindas penguasa istana pemakan langit. Master istana pemakan langit hanya bisa menggunakan pagoda pemakan langit untuk melindungi tubuhnya. Dia dengan cepat meraung, "Sialan, aku mengaku kalah! Apa aku tersesat? Tuan istana pemakan langit kalah!" Orang-orang di sekitarnya penuh dengan keputusasaan. Penguasa istana pemakan langit adalah harapan terakhir mereka. Dia adalah orang suci surga kedua tahap akhir. Dengan senjata suci, dia jelas sebanding dengan orang suci surga ketiga. Tetapi meski begitu, dia tidak bisa mengalahkan pihak lainnya. Dia sungguh terlalu kuat. Hebat, kita menang. Semua orang dari keluarga Gu menghela napas lega. Semua orang dari keluarga tanpa bayangan bersorak. Tampaknya surga tidak ingin keluarga tanpa bayangan mati. Ledakan. Namun, pada saat ini, langit dan bumi hancur, dan sebuah telapak tangan besar turun dari langit. Tiba-tiba, ia mencengkeram Lin Suan. Ia menyelimuti Lin Suan sepenuhnya. Tempat itu berubah menjadi hampa. Keadaannya gelap gulita. Pemandangan aneh ini menyebabkan semua orang menatap kosong. Siapa ini? Apakah dia melakukan suatu tindakan? Orang-orang dari keluarga Gu dan keluarga Tanpa Bayangan semuanya tercengang. Gu Santong dan Hua Feiyu berteriak. Para ahli dari Istana Liuwo dan lima keluarga kelas satu semuanya tercengang. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Hanya orang-orang Istana Pemakan Langit yang tertawa. Itu adalah Tetua tertinggi. Sang Tetua tertinggi telah bergerak. Apa? Tetua tertinggi? Tetua tertinggi Istana Pemakan Langit ada di sini. Setelah yang lain mendengarnya, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Itulah orang suci surga ketiga. Jika dia bergerak, dia pasti bisa menghentikan segalanya. Mereka tahu bahwa anak itu terkena serangan langsung. Bahkan jika dia tidak mati dengan senjata suci, dia akan terluka parah. Ada kemungkinan besar dia akan musnah total akibat kecerobohannya. Di depan masih ada lubang hitam yang membuat semua orang putus asa. Di sisi lain, seorang lelaki tua berjalan keluar. Dia adalah tetua tertinggi istana pemakan langit. Salam, tetua tertinggi. Para ahli istana pemakan langit bersorak. Penguasa istana pemakan langit juga membungkuk sedikit. Yang mulia tetua, Anda sudah di sini. Meskipun dia adalah penguasa istana, pihak lainnya adalah orang suci surga ketiga. Pengalamannya satu surga lebih tinggi darinya. Dia harus memperlakukannya dengan hormat. Baiklah. Sang tetua tertinggi mengangguk pelan. Musuh yang kuat telah terbunuh dan kita dapat membagi keluarga tanpa bayangan. Oh benar, dia punya senjata suci. Kalau kami menemukannya, kami akan memberikannya padamu. Terima kasih, tetua tertinggi. Penguasa Istana Pemakan Langit sangat gembira. Menara pemakan langit di tangannya adalah senjata suci, tetapi itu bukan miliknya. Itu milik Istana Pemakan Langit. Dia hanya mengambilnya untuk kepentingannya sendiri. Sekarang berbeda, dia ingin mendapatkan senjata suci miliknya. Dengan cara ini, kekuatannya pasti akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Memikirkan hal ini, penguasa Istana Pemakan Langit merasa sangat gembira kau ingin senjataku, apa kau punya nyali untuk mengambilnya? Pada saat ini, sebuah seringai datang dari lubang hitam di depan. Apa? Dia belum mati. Wajah penguasa istana pemakan langit berubah, dan yang lainnya sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Seorang suci surga ketiga menyerangnya secara langsung, dan dia masih belum mati. Ini tidak dapat dipercaya. Huff. Sang tetua tertinggi juga mendengus dingin, dan wajahnya menjadi gelap. Dia sekali lagi mengeluarkan beberapa lubang hitam besar. Lubang-lubang itu seperti cakram iblis yang menghancurkan dunia. Lubang-lubang itu terus berputar, mencoba membunuh orang-orang di dalamnya. Ledakan. Langit dan bumi hancur, dan di lubang hitam tak berujung, cahaya kemasan menyala. Lalu, bagaikan matahari terbit, ia melesat melintasi langit, menerangi seluruh langit. Lalu, sebuah sosok melesat keluar dari lubang hitam. Itu Lin Xuan. Membunuh. Lin Xuan meraung, suaranya mengguncang sembilan langit. Tangan kirinya menggambar-gambar sepuluh ribu naga di tangan kanannya, tombak penghancur besar berubah menjadi naga sejati. Di atas kepalanya, pagoda abadi tersembunyi turun lagi. Tiga kemampuan ilahi yang tak tertandingi terus membombardirnya. Tetua tertinggi di depan juga meraung dan menyerang dengan telapak tangan hitam tak berbentuk menelan surga yang mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan apokaliptik terjadi sekali lagi. 3478. Keduanya mundur. Mereka seimbang. Semua orang menjadi gila pihak lain benar-benar mampu bertarung secara seimbang dengan seorang petapa surga ketiga. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Brengsek. Tetua tertinggi surga ketiga meraung marah dan mengambil menara pemakan langit. Aura yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya. Itu bisa menekan semua dunia di alam semesta. Itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Sudah berakhir. Tetua tertinggi benar-benar marah. Dengan kekuatannya dan menara pemakan langit, dia benar-benar menakutkan dan melampaui segalanya. Kali ini, bahkan Lin Suan merasakan bahayanya. Memang kultivasi seorang saint surga ketiga terlalu tinggi. Jika dia memiliki artefak suci, kekuatannya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, ia harus bergerak cepat. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin. Cahaya kemasan berkelebat di matanya. Itu membentuk suatu pola yang misterius. Di tengahnya, api hitam menyembul keluar dan membesar di langit. Suara mendesing. Hampir dalam sekejap, tetua tertinggi aula pemakan langit berteriak. Dia baru saja meraih menara pemakan langit. Dia ingin melancarkan serangan yang tak tertandingi, tetapi api hitam muncul entah dari mana di sekujur tubuhnya. Memadamkan awalnya, dia merasa jijik. Sebuah pusaran hitam muncul di tubuhnya, ingin melahap api ini. Sebagai seorang suci di surga ketiga, sedikit api ini tidak dapat menyakitinya. Namun tak lama kemudian, dia tertegun karena pusaran hitam. Ia tidak dapat menghancurkan api itu sama sekali. Sebaliknya, ia terbakar berkeping-keping oleh api tersebut. Api hitam semakin banyak muncul di tubuhnya. Asap putih dan bau daging dan darah pun keluar. Dia menjadi gila dalam sekejap. Dalam sekejap, dia berguling-guling di udara karena kesakitan. Dia bahkan tidak bisa memegang menara pemakan langit. Apa penatua tertinggi? Semua orang tercengang. Mereka awalnya mengira bahwa tetua tertinggi akan menunjukkan kekuatannya dan menggunakan artefak suci untuk menyapu ke segala arah, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat hasil ini. Sang tetua tertinggi terbakar sampai mati oleh api hitam. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Sialan! Pergilah dan selamatkan tetua tertinggi. Kedua orang suci dari aula pemakan langit itu bergegas mendekat dalam sekejap. Mereka menyemburkan air laut ke seluruh langit, mencoba memadamkan api hitam itu. Tapi itu sia-sia. Sebaliknya, keduanya terbakar menjadi abu dalam sekejap oleh api hitam. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Dua orang suci langsung terbakar hingga tewas. Api macam apa ini? Sementara mereka dalam keadaan linglung, sang tetua tertinggi pun ikut terbakar berkeping-keping. Pada akhirnya dia menghilang sepenuhnya, tubuh dan jiwanya hancur. Api hitam di langit menari-nari dan kemudian menghilang. Hanya aura mengerikan yang tertinggal. Mati, sang tetua agung sebenarnya sudah mati. Semua orang menjadi gila, mereka tidak dapat mempercayainya. Sebelumnya, saat pihak lain bertarung melawan Master Istana Liu Huo dan Master Aula Pemakan Langit, meskipun dia cukup kuat, dia masih berhasil bertukar beberapa ratus pukulan dengan mereka. Segala macam kemampuan ilahi digunakan, membuat mereka sangat terkejut. Tetapi sekarang, Melawan tetua tertinggi, pihak lain sebenarnya telah membunuh tetua tertinggi dalam dua gerakan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari partai lain? Mereka hampir tidak dapat membayangkannya. Orang-orang dari klan tanpa bayangan dan klan Gu semuanya tercengang, terutama Hua Fei Yu. Tubuhnya gemetar. Ini adalah kekuatan sejati gurunya. Dia benar-benar terlalu kuat. Tidak heran pihak lain berani bersikap begitu sombong, melawan dua penguasa dan lima klan kelas satu sendirian. Pada saat ini, semua orang memandang Lin Suan dengan ketakutan di hati mereka. Di samping, Fantasi melihat pemandangan ini dan juga sangat terkejut. Sebagai penjaga, dia ada di sini untuk melindungi Lin Suan. Ketika tetua tertinggi datang, dia siap bertindak. Karena dia tahu bahwa Lin Suan seharusnya tidak bisa melawannya. Tetapi sekarang, hal itu sungguh terlalu mengejutkan baginya. Lin Suan benar-benar membakar tetua tertinggi sampai mati. Metode macam apa ini, dia belum pernah melihat api hitam seperti itu sebelumnya. Tampaknya master istananya jauh lebih misterius daripada apa yang dibayangkannya. Apakah dia sudah meninggal? Lin Xuan menyipitkan matanya sedikit. Dia juga terkejut. Apa yang baru saja dia lepaskan adalah api Yama. Ini adalah api yang diperolehnya dari Mutiara Reinkarnasi. Dia sudah memperoleh kendali awal atas api itu. Pada saat ini, ketika dia menggunakannya, itu benar-benar mengerikan. Seperti yang diduga, Sage level 3 langsung terbakar sampai mati. Tentu saja, mata Lin Xuan juga sedikit sakit sekarang. Jelas, kekuatan api ini terlalu mendominasi. Selain itu, efeknya juga sangat bagus ia membunuh seorang sage level 3 dalam sekejap. Lin Xuan melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, "Apakah ada orang lain yang ingin mengambil tindakan?" Suasana hening, tak seorang pun berani mengangkat kepala. Bahkan seorang sage level 3 pun tewas. Mereka bukan tandingannya. Pada saat ini, pemimpin klan serigala hitam berkata dengan hormat, "Tuan muda memang hebat. Kami sangat yakin, kami tidak berani memikirkan klan tanpa bayangan lagi. Tuan muda, tolong biarkan kami pergi." "Ya, kami sungguh-sungguh yakin." Tuan muda, tolong biarkan kami pergi. Pemimpin Kelantian He, pavilion persegi, dan klan-klan tingkat satu lainnya menundukkan kepala. Mereka tidak berani lagi melawan Lin Xuan. Ketika orang-orang di istana Liu Huo dan istana langit pemakan melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Pada akhirnya, master istana Liu Huo dan master istana Devouring Sky menghela nafas. Keduanya berkata tanpa daya, "Kami juga dengan tulus yakin." Lin Xuan mengabaikan orang-orang ini dan menatap ke arah penguasa istana Devouring Sky dengan tulus yakin, lupakan saja. Kau benar-benar berani mengirim seorang sage level 3 untuk membunuhku. Kau harus menanggung amarahku. Saat dia berkata demikian, tombak besar kehancuran di tangannya terbang keluar dan berubah menjadi naga-naga yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, Devoring Sky Palace Master terlempar. Istana penguasa langit yang melahap tertusuk dan berteriak di langit. Adegan itu mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka pihak lain masih akan menyerang. Para sage dari Devoring Sky Palace juga marah. Dasar bocah nakal, jangan terlalu sombong. Kami sudah menundukkan kepala, apalagi yang kalian inginkan? Apalagi yang kamu mau? Lin Suan mencibir, "Bagaimana menurutmu? Kamu baru saja mencoba membunuhku. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja?" Ketika kata-kata itu keluar, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Memang, tetua tertinggi surga level 3 menyerang. Jika pihak lain lebih lemah, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Oleh karena itu, wajar saja jika pihak lain merasa marah sekarang. Namun, kalau dipikir-pikir, Devoring Sky Palace tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Membunuh penguasa istana, Devoring Sky meraung ke langit. Sialan, lawan dia jadi kenapa kalau dia kuat? Ayo, serang bersama! Pada saat ini, dia tidak peduli lagi pada hal lain. Dia langsung meraih menara Devoring Sky dan meraung ke langit, seperti raja iblis yang tiada taraf. Di belakangnya, para sage dan ahli dari Devoring Sky Palace juga meraung dan tampil menonjol. Aura sage yang kuat menghancurkan langit. Orang-orang dari keluarga Gu dan keluarga Tanpa bayangan tersentak. Selanjutnya pasti akan ada pertempuran sengit dan itu akan menjadi serangan kelompok. Begitu Istana Devouring Sky bergerak, Istana Huo dan lima keluarga kelas satu pasti akan bergerak juga. Pada saat itu tidak akan sesederhana itu. Meskipun Lin Xuan kuat, dia tidak akan mampu menghalangi serangan begitu banyak ahli dan orang bijak. Kalau begitu, Lin Xuan tidak akan bisa menjaga keselamatan mereka. Dalam pertempuran ini, mungkin mereka semua akan gugur di sini. Kenapa? Kalian ingin menyerang bersama? Lin Suan mencibir, "Mimpi, giliranmu." 3479. Sosok itu melesat maju bagaikan hantu. Tak lama kemudian, penduduk istana langit pemakan berteriak kesakitan. Banyak ahli dan orang bijak terpecah menjadi beberapa bagian dan darah mereka mewarnai langit menjadi merah. Pemandangan macam apa ini? Seolah-olah seluruh tanah kuno gunung Guntur telah berubah menjadi neraka dalam sekejap. Orang-orang dari lima keluarga kelas 1 dan Istana Liu Huo semuanya tercengang. Mereka awalnya mengira akan menyerang penduduk Istana Langit Pemakan dan memanfaatkan kekacauan untuk membunuh mereka. Namun sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, mereka mendapati orang-orang di Istana Langit Pemakan telah dibantai tanpa ampun. Hal ini membuat mereka begitu takut hingga mereka tidak berani bergerak untuk sementara waktu. Brengsek. Penguasa Istana Langit Pemakan meraung gila dan mengaktifkan artefak suci, tetapi dia segera terpental dan kepalanya terpenggal. Pada akhirnya, penguasa Istana Langit Pemakan terbunuh, dan para ahli serta orang bijak Istana Langit Pemakan lainnya terbunuh. Suatu sosok muncul di genangan darah di depan mereka. Sosok itu adalah seorang wanita yang mengenakan kerudung. Dia sangat cantik dan memiliki sepasang sayap tembus pandang di punggungnya. Pada saat ini, mereka ternoda darah dan memancarkan cahaya iblis. Adegan ini membuat kulit kepala para ahli di sekitarnya hampir meledak. Mereka melihat pemandangan ini dengan ngeri. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Ia menatap istana Liu Wu dan lima keluarga kelas satu. Apakah kamu ingin bertarung juga? Tidak. Istana Liu Huo dan lima keluarga kelas satu menggelengkan kepala dengan gila. Mereka tidak akan berani bertarung sekarang bahkan jika mereka diberi seratus nyali. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Serahkan semua yang kau miliki dan aku akan membiarkanmu pergi. Kemudian, Lin Xuan meminta Hua Feiyu untuk memimpin orang-orang dari klan tanpa bayangan untuk mencari di sana. Dia meninggalkan semua cincin penyimpanan, harta karun, dan senjata para bijak. Orang-orang itu dilucuti baju besinya dan pergi dengan sedih satu demi satu. Di luar lembah, orang-orang itu masih menunggu dengan penuh semangat. Mereka ingin melihat hasilnya dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Menurutmu siapa yang akan mendapat bagian terbesar dari klan tanpa bayangan? Tak perlu dikatakan lagi, pastilah kedua penguasa itu. Menurutku, mereka akan mendapatkan setengah dari sumber daya klan tanpa bayangan, dan setengahnya lagi akan dibagi oleh lima keluarga kelas satu. Benar sekali, aku pun berpikir begitu. Diskusi pun terjadi satu demi satu. Tiba-tiba, banyak sekali siluet yang berdatangan dari tanah kuno Gunung Petir. Semua orang di luar menjadi waspada. Apakah mereka sudah keluar? Mereka terkejut. Itu sedikit cepat, jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Tetapi di saat berikutnya, mereka semua tercengang saat melihat orang-orang itu. Apa-apaan, apa yang sedang terjadi? Mengapa rambut orang-orang ini acak-acakan dan pakaian mereka acak-acakan? Mungkinkah ada pertempuran besar di dalam? Namun, seharusnya tidak demikian. Setelah pertempuran yang kacau seperti itu, mereka seharusnya hancur berkeping-keping dan berlumuran darah. Dari kelihatannya, orang-orang ini tampaknya tidak terluka parah. Tidak banyak darah di tubuhnya, tetapi mengapa dia tampak begitu menyedihkan? Sial, apa yang kau lihat? Kalau kau terus melihat, aku akan mencungkil matamu. Seorang sage meraung saat aura sagenya menyapu sembilan surga. Orang-orang lainnya mundur satu demi satu. Wajah Sang Santo memerah, yang diinginkannya hanyalah mencari lubang untuk bersembunyi. Bukan hanya itu saja, baju besinya, sepatu botnya, kalungnya, anting-antingnya, dan perlengkapan sihir apapun yang dimilikinya semuanya telah dijarah. Adalah suatu, dari, yang lainnya tidak lebih baik dari mereka. Orang-orang di sekitarnya terdorong ke belakang, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Itu, mungkinkah itu adalah Patriark Klan Tianhe? Ya ampun, kenapa dia berpakaian seperti pengemis? Lihat ke sana, ada Patriark Klan Serigala Hitam. Dia adalah penguasa lembah dari lembah binatang buas mengapa mereka terlihat seperti baru saja dirampok? Ya ampun, apa yang baru saja kulihat? Kepala istana Liu Huo juga telah dirampok. Orang-orang di sekitar mereka menjadi gila. Lima klan besar dan seorang penguasa berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tunggu, di mana orang-orang dari istana Devouring Sky? Mereka tidak keluar. Mungkinkah orang-orang dari istana Devouring Sky yang melakukannya? Ya ampun, kapan Devouring Sky Palace menjadi begitu kuat? Orang-orang ini bingung. Melahap pantatku. Enyah, istana pemakan langit telah hancur total. Seorang tetua di alun-alun mengutuk. Dia tidak lagi memiliki martabat seorang sage. Apa istana pemakan langit telah hancur? Kalimat itu bagai sambaran petir yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Detik berikutnya, mereka berubah menjadi embusan angin dan melarikan diri. Siapa yang tahu apa yang terjadi di dalam? Tapi itu pasti sangat berbahaya. Oleh karena itu, mereka harus berlari cepat. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar tanah kuno Gunung Guntur semuanya melarikan diri. Di dalam tanah kuno, pegunungan Guntur. Orang-orang dari Klan Tanpa Bayangan dan Klan Gu menatap tumpukan harta karun di depan mereka dan menelan ludah mereka. Pemandangan ini bagaikan mimpi. Kedua penguasa dan lima klan besar awalnya datang untuk memecah belah Klan Tanpa Bayangan. Namun sekarang, mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, mereka malah dirampok. Ini seperti cerita fantasi saja. Lin Suan menatap Klan Gu dan Klan Tanpa Bayangan. Ia berkata, "Semuanya, tolong lindungi aku. Aku ingin berkultivasi." Lin Suan tergoda oleh begitu banyak sumber daya. Selain itu, tanah kuno Gunung Guntur memang tempat yang bagus. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk berkultivasi di sini. "Ya, tuan muda, Hua Feiyu segera memimpin orang-orang untuk mundur." Di sisi lain, Gu Santong juga memimpin orang-orang klan Gu untuk mundur dengan cepat. Mereka sepenuhnya melindungi tanah kuno pegunungan Guntur. Lin Suan duduk di tanah dan mulai menyerap sumber daya. Begitu saja, dia mulai berkultivasi lagi. Di sisi lain, dunia luar sedang kacau balau. Berita tentang konferensi tanpa bayangan akhirnya menyebar. Lima klan besar dan dua penguasa menderita kerugian besar. Bahkan penguasa Istana Langit Pemakan dan sekelompok tetua terbunuh di dalam mereka, tidak dapat mempercayainya. Istana Langit yang memakan sangat marah. Klan-klan teratas lainnya juga menggertakkan gigi mereka. Mereka telah memutuskan untuk membalas dendam. Dalam sekejap, para ahli dari seluruh dunia keluar. Mereka membentuk tim dan berangkat menuju Tanah Kuno Pegunungan Guntur. Tak lama kemudian, mereka telah mengepung Tanah Kuno Pegunungan Guntur. Orang-orang dari klan tanpa bayangan dan klan Gu memiliki ekspresi jelek. Ada begitu banyak ahli, mereka pasti tidak bisa menghadapinya. Meng Meng mendengus dingin, tidak peduli siapapun orangnya, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini menyakiti Lin Suan. Pada saat ini, Hei San juga mentransmisikan suaranya. Dia meniru nada bicara Lin Suan dan mulai mengirimkan suaranya ke Meng Meng. Meng Meng mengira Lin Suan tahu tentang situasi di luar dan segera mengambil tindakan. Apa yang Hei San sampaikan kepada Meng Meng adalah serangkaian formasi seperangkat formasi yang menggunakan tanah kuno gunung petir untuk mengaturnya. Secara logika, membangun formasi membutuhkan sumber daya yang besar. Bahkan perlu mengukir pola daun dan mengubah medan pegunungan dan sungai. Bahkan diperlukan penggunaan nadi naga untuk membentuk formasi tertinggi. Apa yang Heisan ajarkan kali ini bukanlah memanfaatkan langit dan bumi, tetapi memanfaatkan manusia. Ada banyak orang di klan tanpa bayangan dan klan Gu. Orang-orang ini bukan yang terbaik, tetapi mereka semua ahli. Selama mereka menggunakan misteri formasi untuk mengeluarkan kekuatan orang-orang ini, mereka akan mampu membentuk kekuatan yang tidak terduga. 3480. Memang, di bawah kepemimpinan Drimi, mereka membentuk barisan besar. Para elit di luar menyerang beberapa kali, tetapi mereka tidak berhasil masuk. Setengah tahun berlalu begitu saja, kedua belah pihak masih dalam kebuntuan. Pada hari ini, Lin Suan membuka matanya. Semua sumber daya di depannya telah menghilang. Auranya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia tidak merasakan banyak kegembiraan. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit. Tidak cukup, sedikit lagi, sedikit lagi dan dia akan mampu menerobos. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan. Bagaimana keadaan di luar? Mengapa ada begitu banyak orang? "Nak, kamu sudah bangun?" Heisan mengirimkan suaranya. Tidak lama setelah kau pergi, orang-orang itu datang untuk membalas dendam. Aku memberi mereka satu set formasi untuk menahan mereka. Situasi ini telah berlangsung sekitar setengah tahun. Mendengar ini, Lin Xuan bergegas keluar. Seperti yang diharapkan, dia mendapati bahwa orang-orang di luar tampaknya bersiap untuk mengejar dan melancarkan serangan baru. Dia meraung dan menyerang ke depan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi saat dia menyerang ke depan. Dalam sekejap, dia menyerbu ke kerumunan. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan pedangkinya terpotong menjadi dua dan langit langsung berubah menjadi merah. Orang-orang di seberang sana marah sekali. Sial, siapa yang melakukan ini? Mereka ingin mencari musuh, tetapi Kunpeng Dao milik Lin Xuan terlalu kuat. Terlebih lagi, pada saat ini, dia menyerang dengan sekuat tenaga. Sungguh, tidak seorang pun dapat menghentikannya. Di tanah kuno Gunung Guntur, keluarga Gu dan keluarga Tanpa Bayangan tercengang. Awalnya, ketika mereka melihat serangan baru itu, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Karena kali ini formasi partai lain bahkan lebih besar dari sebelumnya. Mereka mungkin tidak mampu melawan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa saat mereka hampir kehilangan harapan, pihak lain akan bergerak. Terlebih lagi, banyak sekali sosok jatuh dari langit. Para ahli telah bergerak dan mereka membantu mereka. Siapa itu? Mereka tidak mengerti. Pada saat ini, Gus Santong berseru, "Itu adalah Saudara Lin. Saudara Lin telah keluar." "Apakah tuan muda akan keluar?" Hua Feiyu juga terkejut. Kemudian, dia menghela napas lega. "Selama gurunya ada di sini, tidak ada bahaya." "Sialan, itu dia. Itu orangnya." Lima keluarga besar dan dua penguasa merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka menyadari bahwa orang yang keluar adalah orang yang mereka takuti. Itu adalah dewa kematian. Sialan, pihak lain tidak muncul selama setengah tahun terakhir, jadi mereka mengira sesuatu telah terjadi padanya. Namun hari ini, pihak lain tiba-tiba menyerang. Mereka terkejut. Segera serang balik dan bunuh dia. Kita punya lebih banyak orang, jadi kita harus membunuhnya kali ini. Orang-orang di sekitarnya berteriak dengan marah. Mereka menyerang dengan gila-gilaan, ingin membunuh Lin Xuan untuk selamanya. Lin Xuan meraung marah saat dia menyerang dengan cepat. Dengan tangan kirinya, ia menggunakan transposisi bintang untuk mengacaukan energi orang-orang ini. Dengan tangan kanannya, ia menggunakan tombak penghancur besar untuk membunuh terus-menerus. Dia bagaikan dewa kematian yang tak tertandingi, menyerang dengan kuat dan menembus pihak lain. Sebuah ruang hampa muncul di langit, dan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit. Yang lainnya semua ketakutan setengah mati. Lari cepat, mereka lari terbirit-birit, seolah-olah mereka sudah gila. Mereka belum pernah melihat orang seganas itu sebelumnya. Lin Suan mendengus dingin dan menghancurkan cincin penyimpanan para Sage yang tumbang. Dia mengumpulkan semua materi surgawi dan harta duniawi di sekelilingnya. Kemudian, dia menyerapnya dengan gila-gilaan. Dia harus meningkatkan kecepatan kultivasinya secepat mungkin. Akhirnya, ledakan gemuruh terdengar saat sambaran petir turun. Auranya seperti naga saat melesat ke langit. Dia telah berhasil menerobos. Lin Suan tersenyum. Dia telah menerobos dari surga pertama alam suci ke surga pertama alam suci alam suci. Namun, peningkatan kekuatannya juga sangat menakutkan. Terlebih lagi, kecepatan peningkatannya sangat cepat. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh sage lainnya. Tentu saja para sein lainnya tidak mengalami pertempuran yang begitu intens. Tidak bagus, pihak lain berhasil menerobos lagi. Lari. Mereka yang telah melarikan diri ke kejauhan masih menunggu untuk berkumpul kembali dan melakukan serangan balik. Namun, ketika mereka melihat bahwa Chu Feng telah membuat terobosan. Orang-orang ini ketakutan setengah mati. Pihak lain bahkan belum berhasil menembusnya, tetapi dia sudah sangat kuat. Sekarang setelah dia berhasil menembus alam kecil, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Oleh karena itu, semua orang itu melarikan diri. Lin Xuan mendengus dingin, mengabaikan orang-orang ini, dia berbalik dan mendarat di dekat tanah kuno pegunungan Guntur. Tuan muda, Anda berhasil. Hua Feiyu membawa orang-orang ke sana. Di sisi lain, Gu Santong juga membawa orang-orang dari keluarga Gu untuk memberi selamat kepada saudara Lin karena telah membuat terobosan lagi. Selanjutnya, Lin Xuan dan kelompoknya pergi dan kembali ke wilayah Klan Tanpa Bayangan. Dia menyuruh keluarga Gu pindah ke sini dan mulai membangun kembali kekuasaan mereka. Sedangkan dia, dia membawa Mengmeng -Meng dan berkelana di antara lima keluarga besar dan dua penguasa. Dia juga mengeluarkan peringatan. Siapapun yang berani bergerak melawan Klan Tanpa Bayangan dan keluarga Gu akan diburu tanpa henti. Kedua penguasa itu terdiam, lima keluarga besar tidak berani mengatakan apapun. Begitu saja, planet yang agung berangsur-angsur tenang. Klan Tanpa Bayangan dan keluarga Gu sekali lagi bergabung dan menjadi kekuatan baru. Lin Suan pergi. Dia meninggalkan formasi susunan dan meminta Huawei untuk mengiriminya sumber daya secara teratur. Kemudian, dia meninggalkan planet Gritian. Saudara Gu, saya menantikan saatnya saya dapat berjuang bersama Anda. Pada saat ini, Lin Xuan dan Gu Santong berbicara panjang lebar. Gu Santong berkata, "Jangan khawatir, Saudara Lin. Akan ada hari ketika aku akan menaiki jalan bintang kuno lagi dan mencarimu." Setelah melambaikan tangan, Gu Santong pergi menyendiri untuk berkultivasi. Lin Xuan melangkah ke langit berbintang di alam semesta yang dingin, Lin Xuan duduk di perahu roh dan terbang. Dia telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke planet Yan Agung ini. Dia telah bertemu dengan seorang teman lama, mempelajari rahasia Rinnegan, memperoleh api Yama, dan kultivasinya telah meningkat satu tingkat kecil. Dia sangat puas dengan semua ini. Oleh karena itu, dia bersiap untuk kembali. Dia juga ingin melihat situasi di planet Langya. Bagaimana keadaannya? Lembah Naga, Aula Delapan Angin, dan keluarga Sikong. Apakah mereka sudah pergi? Ketika dia tiba di ladang bintang dekat planet Langya, dia mengerutkan kening. Sialan, bukan saja garis depan tidak rileks, tetapi situasinya malah lebih mendesak. Situasinya bahkan lebih ketat daripada saat dia pergi. Sialan, orang-orang ini masih belum menyerah. Wajah Lin Suan sangat dingin. Ketua Ola, haruskah kita menerobos? Grimi bertanya dari samping. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak akan kembali dulu. Mereka sangat agresif. Apakah mereka benar-benar mengira aku mudah diganggu? Selanjutnya, saya akan memberi mereka hadiah besar. Mata Lin Xuan berbinar, dia memutuskan untuk menekan orang-orang ini dengan kejam, terutama Istana Burung Vermilion dan Keluarga Ruang Waktu. Kedua keluarga ini telah mengirim terlalu banyak orang, jelas bahwa mereka tidak akan menyerah sampai mereka menemukannya. Jika memang begitu, dia tidak perlu menahan diri. Perahu roh itu berkeliaran di langit berbintang di dekatnya. Lin Xuan tidak pergi langsung, dia mengaktifkan formasi susunan penyembunyian dan kemudian berkomunikasi dengan Black Mountain. Black Mountain. Apakah Anda punya cara untuk melukai mereka dengan parah?